Ya, selamat siang. Kita mau review ini kompresor untuk isi PCB. Ini dibeli dari Juragan Bedil. Penampakannya seperti ini. Tunjuk pemakaian. Jadi kita pasangkan cairan pendingin menggunakan radiator coolant. Radiator coolant yang saya gunakan merek Hikari anti ras anti boil, ukurannya 5 liter. Jadi kita masukkan di dalam toples. Dan di dalam toples ini sudah ada untuk pompa untuk mengalirkan air. Ini posisi pompanya mengalir nih. Ini bisa dilihat. Ini mengalir. Jadi ini mengalir terus ke sini untuk mendinginkan kompresornya. Ini posisinya ngalir ya. Posisinya ngalir. Dan ini sudah dicolok ke listrik, kita coba nyalakan. Jadi untuk nyalakan 1 menit kurang lebih ini posisi panasnya ya, 54 derajat. Dan ini panasnya, ini sementara mendinginkan masih ngalir terus. Ya. Seperti ini. Kalau selesai ini kita buangin ya. Ini nggak ngalir, anginnya nggak keluar. Nggak dicoba, anginnya nggak keluar nih. Tekanan dari sini.